Ya. Ya, tapi aksi pencurian terjadi di Masjid Bulu Pinrang saat seorang pria berbaju merah dengan nekat mencuri barang berharga dari dalam mobil korban yang tengah salat Jumat. Kejadian ini terekam jelas melalui sistem CCTV masjid. Kronologi kejadian terjadi saat sejumlah jamaah masjid tengah melaksanakan salat Jumat. Pria berbaju merah tersebut memanfaatkan situasi dan membobol mobil korban yang terparkir di dekat masjid. Barang-barang yang menjadi sasaran pencurian meliputi 2 STNK, 2 kartu ATM, 1 BPKB, 1 KTP, serta 1 buku rekening. Ya, tak pada dong ini, Mas. Ya. Yang ini lah, kain ini. Ini makan ini, nala ini. Nala ini. Nala ini.